كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة سواك رجلا لكن هو الله رب بي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Pemirsa YPSA TV yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati pembina YPSA Buya Dr. Andus Haji Sofyan Ras AKMM beserta Ibu Ketua Umum Umi Hajjah Rahmawati Sofyan Ras. Juga yang sama kita hormati pembina muda YPSA Bapak Arishi Farid Ahraz FRM PhD dan Sekretaris Umum YPSA Miss Rizki Fadilah Ras MPC Psikolog. Juga yang sama kita hormati Bendahara Umum YPSA Bapak Hizrian Fatullah Ras Bikom SE MSc dan juga Dewan Pengawas YPSA Bapak Dr. Hasbi Fauzan Ras SP BTKP. Juga yang sama kita hormati Al-Mukarram narasumber kita yaitu Bapak Haji Heriansyah SAG. Pemirsa YPSA TV yang di studio maupun di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Pada pagi hari menjelang siang ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang indah ini dalam rangka belajar, mengkaji ilmu dalam program Ulama dan Umaro Berbicara. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmatnya dan kelak mendapat syafaat Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa YPSA TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi bersama saya Afrizal Erdi dalam program Ulama dan Umaro Berbicara. Hari ini saya tidak sendiri, Alhamdulillah ditemani oleh orang yang sangat luar biasa, orang yang tidak asing bagi rakyat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan sekitarnya, yaitu Bapak Al-Ustadz Haji Heriansah SAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pahal Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Pemirsa YPSA TV yang berbahagia, adapun tema yang kita angkat pada program kali ini yaitu derita Gaza, derita kita. Ketika kita membuka smartphone kita sudah ditontonkan saudara-saudara kita telah membagikan status di grup-grup saudara kita, di grup kita, di komunitas kita sudah dibagikan bagaimana penderitaan rakyat Palestina, khususnya kota Gaza. Tidak hanya korban jiwa, data yang kita terima saat ini hampir 11.000 lebih korban jiwa. Tentu ini perlu kami angkat dalam pembahasan dalam ulama, program ulama kali ini. Untuk lebih lanjut nanti insya Allah akan dikupas tuntas bagaimana sikap kita, sikap dunia, sikap seorang muslim. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh narasumber kita. Tanpa memperpanjang mukaddimah, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pembina YPSA Buya Dr. Andes Haji Sofyan Ras AKMN, kemudian Ketua Umum YPSA Umi Hajjah Rahmawati Sofyan Ras, selanjutnya Pembina Muda YPSA Sir Arishi Fariza Ras FRM PhD, kemudian Sekretaris Umum YPSA Miss Rizki Fadilah Ras MPSI Psikolog, kemudian Bendahara Umum YPSA Hizrian Fathullah Ras Bikom SAMSG, selanjutnya Dewan Pengawas YPSA Dr. Hasfi Fauzan Ras SP BTKV, kemudian para pemirsa yang online maupun offline dimanapun acara ini bisa disaksikan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat-nikmatnya yang dicurahkannya kepada kita. Selanjutnya kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap jiwa dan raga kita. Kemudian kita mohon salawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tercurah ke atas kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sesuatu yang tidak kita duga bahwa di zaman modern seperti ini terjadi sebuah peristiwa yang melampaui nalar semua manusia, yaitu perang atau lebih tepat disebut genocide
atau lebih tepat disebut pembantaian yang terjadi di Gaza. Terlepas dari akar masalah, tapi pembantaian ini betul-betul tidak bisa diterima oleh orang yang masih punya akal. Para pemirsa, Gaza itu adalah sebuah wilayah yang tersisa dari sebuah negeri bernama Palestina, selain tepi barat. Jadi Ustaz, tepi barat itu Palestina, Gaza, Palestina, tapi terpisah sejauh 40 km. Karena wilayah Palestina yang tersisa ini pun digerogoti terus oleh Israel. Jadi orang Gaza kalau mau ke tepi barat, keluar, jumpa Israel, harus nunjukin paspor. Nanti masuk lagi ke tepi barat, pakai paspor lagi. Nanti pulangnya juga begitu. Ya. Tepi barat luasnya 5.000 lebih, 5.300 km. Jadi masih relatif lebih luas dibandingkan dengan Gaza yang hanya 300 km persegi. Untuk memudahkan kita menggambarkan seberapa luas Gaza itu, anggap saja Gaza itu persegi 4, luasnya di depan itu 15 km, panjangnya ke belakang 20 km. Ada orang yang menyebut itu hanya seperti luas 3 atau 4 kecamatan saja di Medan ini, Gaza itu. Gaza kemudian disebut juga sebagai penjara raksasa, the Great Prison. Para perbatasan Gaza itu semua dipagar beton yang berbatasan dengan Mesir. Pemerintah Mesir membangun pagar, alasannya untuk mencegah konflik Gaza meluas ke wilayahnya. Selebihnya berbatasan dengan Israel, Israel membangun pagar yang disebut-sebut sebagai pagar terkuat dan terpintar di dunia. Karena di pagar itu tiap beberapa meter ada kamera CCTV yang kalau menangkap objek bergerak radius sekian meter dari pagar itu, ada senjata yang akan melepas pelurunya secara otomatis. Jadi pagar itu nggak bisa didekati. Gaza juga adalah termasuk wilayah terpadat di dunia, karena di wilayah sekecil itu ada 2.300.000 orang yang tinggal di situ. Cuma yang dirahmati Allah, saya membaca di media minggu ketiga, tanggal 29 Oktober, ya, minggu ketiga, IDF itu kalau kita TNI, kalau mereka IDF, Israel Defense Force, TNI kalau di Indonesia. Minggu ketiga, tanggal 29 Oktober, saya baca di media, IDF mengklaim telah menjatuhkan bom di Gaza sebanyak 18 ribu bom. Minggu ketiga. Nah ini minggu ke-6. Kalau kita asumsikan dua kali lipatnya saja, berarti sudah 36 ribu bom dijatuhkan ke Gaza. Yang bobotnya, kata Israel, lebih dari 50 ribu ton. Kalau granat manggis itu sekepalan gini, berapa lah beratnya itu? Ya sampai setengah kilo ya. Tapi kita lempar ke dalam rumah, satu rumah hancur lebur. Ini 50 ribu ton. Ya. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa sekalian, rudal-rudal Israel itu ketika dia menghantam objek, bukan hanya misalnya apartemen 10 tingkat itu runtuh rata dengan tanah, bahkan meninggalkan kawah di pondasi bangunan itu. Kalau dalam waktu 6 minggu ada 36 ribu bom yang dijatuhkan di Gaza, itu rata-rata satu hari 900 bom dijatuhkan di Gaza. Daerah yang begitu kecil, terkurung oleh pagar, ada 2.300.000 orang yang tinggal di situ, kira-kira kemana mereka harus pergi? Kemana harus berlindung? Kemana harus mencari tempat yang aman? Hari ini, korban yang tercatat sudah lebih dari 12.000 jiwa.
dengan asumsi yang terkubur yang nggak bisa dievakuasi kira-kira 4.000 orang. Dari korban yang hampir 12.000 orang itu, 4.600 lebih adalah anak-anak dan bayi. Perempuan 3.500 lebih, selebihnya laki-laki, yang hampir bisa dipastikan sebagian besarnya adalah warga sipil. Israel sampai hari ini belum mampu menyentuh Hamas. Kejahatan-kejahatan Israel ini semakin kesini semakin mengerikan. Di media nasional Tribun News Online, bisa kita lihat di YouTube, 3 hari yang lalu ketika Israel sudah sampai ke Gaza, mereka konvoi militer di situ, ada 3 warga yang mereka curigai, hanya mereka curigai. 3 warga Palestina ini, 3 warga Gaza ini, mereka bunuh, mereka tembak mati, dan mayatnya digiles dengan tank. Demi Allah, ini berita bukan dari WA yang hoax, bukan, tapi dari media nasional yang mengambil sumber berita dari Al Jazeera atau kantor berita internasional yang lain. Saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati Allah, nalar mana yang bisa menerima perilaku seperti ini? Nalar siapa yang bisa menerima perilaku seperti ini? Dan kayaknya nggak ada bangsa lain yang mampu melakukan kebiadaban seperti ini selain Israel. 3 hari yang lalu, Israel menyerang rumah sakit terbesar di Gaza, rumah sakit Shifa. Dengan alasan rumah sakit itu didirikan markas Hamas. Yang sampai hari ini nggak terbukti tuduhannya itu. Ya. Para pemirsa, rumah sakit itu dibombardir. Orang-orang berguguran di situ. Dan rumah sakit itu sekarang shutdown. Lumpuh. Nggak bisa lagi melakukan aktivitas medis apapun. Ada 39 bayi dalam tabung inkubator yang bergilir mati satu persatu karena rumah sakitnya shutdown. Yang lebih mengerikan, Israel melemparkan mayat-mayat yang tersimpan di dalam rumah sakit Gaza itu ke halaman rumah sakit. Kemudian mereka melepas anjing-anjing mereka untuk memakani mayat-mayat itu. Lagi-lagi ini bukan hoax, tapi saya mengambil sumber dari media nasional. Ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa pintar pun kita mengemas kalimat menggambarkan penderitaan rakyat Gaza, demi Allah, itu belum ada 0,00 sekian persennya dari apa yang dirasakan warga Gaza hari ini. Lidah kita tidak bisa mewakili penderitaan mereka hari ini. Bayangkan ada bocah yang kakinya pecah kena serpihan mortir, harus dioperasi malam itu juga. Itu penerangnya hanya senter Android. Bayangkan rumah sakit yang ada di kota kita ini, cemana ruang operasinya. Ini penerangnya hanya pakai senter Android karena listrik sudah total tidak berfungsi di sana. Dan bocah itu dioperasi tanpa anestesi. Tanpa obat bius. Karena gak ada obat-obatan. Anak itu menahan sakit, melawan rasa sakit dengan mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Tinggal itu yang dimiliki oleh warga Gaza hari ini. Ya. Ada seorang bocah yang lain berlari di antara puing-puing yang masih membara. Dia membawa ransel di pundaknya. Dan dia nampak kesulitan berlari karena ransel itu. Tapi dia bersikuku tidak mau meninggalkan ransel itu, tidak mau melepaskannya sesaat pun. Ketika ditanya apa isinya, ternyata katanya isinya adalah mayat adiknya. Semalam saya lihat di video, di rumah sakit yang penuh dengan kepanikan itu pun di halaman, di dalam udah gak bisa lagi dimasukin, ya. Ada seorang laki-laki membawa karung gitu, kayaknya ada sebongkah daging di dalamnya itu, dan nampak darah masih menetes dari karung itu. Ternyata kata itu adalah potongan badan anaknya. Pemirsa,
ini disaksikan di zaman modern seperti sekarang ini, ketika dunia sibuk menjunjung konsep HAM. Tapi ini terjadi di depan mata kepala kita, di depan mata kepala dunia. Dan dunia tak berdaya menghentikan kebrutalan Israel ini. Saya bersyukur YPS HAM mengundang saya hari ini, dan saya langsung memilih tema derita Gaza, derita kita. Ya. Karena ada statistik di media sosial bahwa dalam minggu ini orang-orang yang membicarakan tema Palestina mulai menurun. Dan ini berbahaya. Israel sekarang betul-betul tertekan dengan opini dunia. Tapi kalau tren ini menurun dan setiap hari berkurang orang yang berbicara tentang Gaza, ini akan menjadi legitimasi bagi Israel untuk mengumbar semua kejahatan yang belum pernah dilihat oleh dunia. Maka saya minta siapapun yang menyaksikan ini, baik yang online maupun yang offline, aktiflah di media sosial, angkat tema ini. Share foto-foto, share video, kirim pesan-pesan sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian ada sebuah lembaga di Amerika namanya ICC, Israel Campus Collaboration. Hari Selasa lalu mereka menggelar demo sebagai counter atas demo-demo yang luar biasa masif di seluruh dunia, dukungan untuk Gaza. Mereka menggelar demo dukungan untuk Israel. Hanya membentangkan bendera satu atau dua jam, bendera Israel tentunya. Lembaga ini dibantu dengan lembaga-lembaga internasional yang berafiliasi kepada Israel, memberi uang saku kepada peserta demo sebesar $250, yang kalau dirupiahkan 3,8 juta. Aksi pertama mereka hari Selasa lalu di Washington DC, puluhan ribu yang menghadiri itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau model ini mereka kembangkan ke negara-negara lain di dunia, misalnya di Medan saja. Ada orang suruh berdiri sambil bentangkan bendera Israel satu atau dua jam, dikasih 3.800.000, kira-kira ikut nggak orang? Maka itu, para pemirsa, opini tentang Gaza ini harus terus dikuatkan, harus terus digaungkan. Tidak boleh melemah, tidak boleh padam. Kalau kita tidak menginginkan peta Gaza hilang dari dunia. Karena Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di media tegas-tegas mengatakan, kami akan mengambil alih Gaza. Kami akan mengemban tanggung jawab penuh atas Gaza. Maka yang mereka lakukan hari ini, membombardir Gaza dengan peringatan warga Gaza Utara pindah dulu ke selatan. Yang gak mau pindah habis dengan semua infrastruktur yang ada di situ. Kalau sudah kosong yang selat utara, baru mereka mulai beralih ke selatan. Ketika nanti mereka membombardir selatan, mereka katakan pilih negara mana yang mau kalian tuju. Kalau gak mau pindah ke negara lain, kalian-kalian pun akan habis di sini. Itulah konsepnya Benjamin Netanyahu, dan itu dia ceritakan di media. Itu dia ceritakan di media. Terus, apa hubungan Gaza dengan kita? Karena masih banyak juga nih Ustaz, orang-orang yang mengatakan, ah, ngapain mikirkan yang jauh-jauh? Di sekitar kita pun masih banyak problem. Gitu kan? Yang pertama, jangan mengingkari kemanusiaan kita. Karena untuk berempati kepada Gaza, kita hanya perlu jadi manusia. Nggak perlu jadi muslim. Nggak perlu jadi orang beriman. Ya. Bahkan ada seorang netizen yang mengatakan, untuk berempati kepada Gaza, kita hanya perlu punya hati, nggak usah utuh. Sekiranya hati kita cuma 1-2 inci saja, kita tidak mungkin tidak membela Gaza. Jadi kalau ada orang yang gak berempati dengan tragedi ini, jangan-jangan yang udah gak ada hatinya barang 1 atau 2 inci.
ya. Saya diminta orasi di sebuah yayasan di Medan ini, sekolah yang kira-kira representatif lah seperti PSA ini. Saya semangat pergi ke situ mau orasi. Rupanya saya diminta orasi di depan anak-anak SD. Anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Dalam hati saya, cemana lah cara saya berorasi gitu. Ternyata anak-anak SD-nya begitu semangat. Bertakbir, menggemakan dukungan Free Palestine. Bahkan saya pancing, Ananda yang punya uang jajan, taruh uang jajan ke depan. Mereka berebut naruhkan uang jajan semua ke depan. Ada audio visual yang ditampilkan oleh yayasan ke anak-anak ini, yang menurut saya, kalau grade-nya 1-10, ini tayangan di grade 3 aja nih. Di grade 3 aja. 4-5-10 nggak ditayangkan, karena dianggap tidak layak ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Sadis, kejam. Ya kan? Tapi saya bilang sama yayasan, kita menganggap anak-anak ini enggak layak menonton adegan ini. Sementara anak-anak Gaza mengalami ini. Anak-anak Gaza mengalami ini. Kita nontonnya saja menganggap enggak layak, enggak sanggup, enggak baik dengan psikologi anak. Nontonnya saja. Sementara anak-anak Gaza mengalami itu. Jadi bagaimana kita tidak berempati dengan itu? Yang kedua, hubungan kita dengan sesama muslim. Kata Nabi, "Waman lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Siapa-siapa yang enggak peduli dengan apa yang menimpa kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Mau mengkaji kajian iktikad, mau mengkaji kajian tariqat, mau mengkaji kajian makrifat, mau qiyamul lail, mau sholat duha, mau sholat tasbih, mau apa saja. Tapi kalau gak punya empati kepada saudara muslim kita di Gaza, lebih bagus berhenti saja semua. Karena apapun yang kita lakukan, toh akhirnya nanti ketemu Nabi. Nabi bilang, ente gak ada hubungan dengan aneh, aneh pun gak ada hubungan dengan ente. Ya? Ya. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah wa yaqul. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf mengelilingi Ka'bah dan beliau berkata, ma atibu ki wa atibu rihuk. Kata Nabi, wahai Ka'bah, betapa eloknya bentukmu dan betapa harumnya aromamu. Ma a'zamu ki wa a'zamu hurmati. Wahai Ka'bah, betapa mulianya engkau dan betapa terhormatnya engkau. Walladhi nafsi bi Muhammadin biyadi. Tapi Nabi bersumpah demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Maksudnya demi Allah. La hurmatul mu'min a'zamu indallahi minki. Kata Nabi, kehormatan jiwa seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada kehormatanmu. Para pemirsa, berhati-hati dengan jiwa mukmin ini. Karena kemuliaan Ka'bah tidak mampu menandingi kemuliaan jiwa seorang mukmin. Dalam sebuah hadis qudsi bahkan Allah berfirman, hilangnya Ka'bah lebih ringan dalam tanggunganku daripada hilangnya jiwa seorang mukmin. Kejahatan membunuh seorang mukmin lebih besar dari kejahatan menghancurkan sebuah Ka'bah. Bagaimana dengan hampir 13.000 jiwa ini? Ini lebih jahat daripada menghancurkan 13.000 Ka'bah. Padahal Ka'bahnya cuma satu. Tanggung jawab untuk melakukan pembelaan kepada Gaza, kepada Palestina berada di pundak muslim. Empati dari umat-umat di luar Islam itu hanya bonus saja. Tapi sekiranya mereka bersikap a priori, kitalah yang bertanggung jawab membela Gaza.
kita lah yang bertanggung jawab membela Palestina. Seperti itu, ya. Kemudian mungkin perlu kita luruskan, ada orang yang masih menimbang-nimbang siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Karena faktanya perang ini terjadi akibat serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober yang lalu. Sehingga orang-orang berpikir, ya patut aja Israel membalas. Orang dia diserang duluan. Kan gitu, Ustaz. Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau saya buat analogi begini. 3,5 abad kolonial menjajah Indonesia. Memaksa kita bekerja tanpa upah, merampas tanah, merusak peradaban, menghancurkan kebudayaan, menodai para wanita, membunuhi para lelaki. 3,5 abad. Tahu-tahu dalam tempo 3,5 abad itu, ada 1 minggu mereka rileks. Nggak menyandang senjata, nggak membunuhin orang, nggak menyakiti pribumi, mereka rileks. Mereka berkumpul di satu tempat, ada yang barbeque, bakar-bakar ayam, daging, ikan, ya kan? Ada yang bercengkrama antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Ada yang berdansa di lantai, menikmati musik-musik klasik. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu, para pejuang menyergap mereka. Membunuhi mereka. Sampai istri Belanda itu pun ada yang terbunuh. Sampai anak si Belanda itu pun ada yang terbunuh. Apakah kita boleh menyalahkan pejuang dalam kasus ini? Boleh tidak? Kalau kita menyalahkan pejuang dan berempati kepada kolonial ini dengan mengatakan orang lagi nyantai diserang. Orang seperti ini kalau hidup di zaman kolonial pasti dia akan menjadi antek penjajah. Masalah Palestina dengan Israel bukan dimulai tanggal 7 Oktober. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Israel sudah hilang sejarahnya dari Palestina sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Paling tidak 2500 dari sekarang. Ketika kerajaan terakhir Israel yang ada di selatan Israel, yang beribu kota di Yerusalem waktu itu, diserang oleh bangsa Persia. Raja yang berkuasa saat itu adalah Bukhtanasar atau Nebukadnezar. Habis, total habis. Selesai sejarah Israel dengan Palestina. Sampai abad ke-19, tepatnya tahun 1868, lahirlah seorang tokoh Yahudi bernama Theodore Hess. Theodore Hess inilah nanti yang akan mengumpulkan Yahudi-Yahudi. Bayangin, 2500 tahun. Adalah beberapa Yahudi yang selamat, mereka keluar, berpisah, mencari penghidupan di beberapa negara. 2500 tahun, entitas ini kembali terbentuk. Jumlahnya mulai banyak, dan waktu itu mereka kaya-kaya. Emang ini talenta Yahudi itu gitu. Talenta Yahudi itu memang kaya-kaya. Semuanya begitu. Maka dikumpulkanlah oleh Theodore Hess ini. Kemudian Theodore Hess menawarkan ide kembali ke tanah Zion. Kita harus punya negara. Nggak boleh kita nggak punya negara seperti ini. Tanah yang dijanjikan Tuhan buat kita adalah tanah Zion yang berada di bawah bukit Zion. Itu di Palestina. Maka mereka kemudian melakukan lobby. Sampai tahun 1917, ketika kekuasaan Ottoman, Turki Utsmani mulai melemah pasca Perang Dunia Pertama, daerah yang tadinya di bawah kekuasaan Turki Utsmani dibagi-bagi oleh kolonial barat antara Inggris dengan Perancis.
Nah, Yahudi terus melobi kerajaan Inggris sampai 1917 Menteri Luar Negeri mengeluarkan Menteri Luar Negeri Inggris mengeluarkan dokumen namanya Balfour Declaration yang isinya mengizinkan semua Yahudi dari seluruh dunia masuk ke tanah Palestina dengan jaminan keamanan dari tentara Inggris. Setiap hari ribuan orang ke Palestina, di mana mereka tinggal? Di tanah-tanah orang Palestina. Enggak perlu waktu lama, 31 tahun dari itu, yaitu 1948, para Yahudi ini sudah mendeklarasikan berdiri negara Israel di atas tanah-tanah Palestina. Bahkan di hari yang sama, tanggal 14 Mei, terjadi yang dinamakan peristiwa Nakbah, di mana 70 ribu warga Palestina dipaksa dipaksa meninggalkan rumah dan tanah-tanah mereka. Ada yang melawan, dihabisin. Kita menemukan video di YouTube, ada saksi yang masih hidup, udah sangat tua. Tahun 48, dia sudah mengingat peristiwa itu. Katanya dia punya tetangga Palestina, tukang roti, tukang buat roti. Ketika dipaksa oleh Yahudi untuk meninggalkan rumahnya, dia bertahan. Satu keluarga ini katanya dilemparkan ke oven pemanggang roti. Sejak saat itu, jemaah dirahmati Allah, Israel ini macam rayap memakan kertas. Caplok sana, caplok di sini, caplok. Mereka tuh buat pemukiman ilegal tuh mudah saja. Hanya perlu izin dari Knesset, DPR-nya mereka. Mau ngambil 500 hektar buat perumnas kayak perumnas Simalingkar misalnya gitu. Mau buat perumnas kayak perumnas Helvetia, tinggal minta sama Knesset. Buatkan undang-undangnya. Kata Knesset, sah, udah mereka ambil. Maka dalam penderitaan yang begitu panjang, dengan mengatur strategi yang demikian rapi, 7 Oktober kemarin, Hamas sebagai faksi perjuangan di Palestina, menyergap Yahudi ini. Sampai 1.200 orang terbunuh. Kita mengutip ucapan Sekjen PBB saja. Kata Sekjen PBB, Sir Antonio Guterres, apapun yang dilakukan Israel hari ini melanggar semua hukum internasional. Bahkan kalau Israel berdalih Hamaslah yang mulai duluan menyerang Israel, maka serangan Hamas ke Israel itu pun bukan tanpa alasan. Karena Israel lebih dari 100 tahun memperlakukan bangsa Palestina seperti binatang. Itu ucapan Sekjen PBB Sir Antonio Guterres. Saudara pemirsa online maupun offline yang dirahmati oleh Allah SWT, nanti kita akan coba perdalam lagi apa sikap kita sebagai penduduk bumi, sebagai entitas dari Homo sapiens manusia, sebagai entitas Muslim. Kira-kira sikap apa yang harus kita lakukan? Tapi sebelumnya ya kita kembalikan kepada Ustadz kita pembawa acara. Baik, terima kasih Ustadz. Panjang lebar yang sudah dibahas. Pemirsa YPSA TV dimanapun Anda berada yang berbahagia, seperti dalam program ini bahwa kita tetap membuka pertanyaan melalui online. Bagi pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui nomor WA kami 0813 7001 8435. Sambil menunggu Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz. Seperti kita lihat ya, negara kita juga mengambil sikap bahwa presiden kita terbang, ya bahasanya terbang, Ustaz, melobi negara-negara Arab dan khususnya Amerika. Yang ini saya tanyakan Ustaz, apa sih pengaruh Amerika ini Ustaz? Kenapa Amerika itu begitu penting tentang perang Gaza dan Israel ini? Tapi sebelum dijawab Ustaz, kita saksikan pariwara berikut ini. Thank you.
Pemirsa YPSA TV yang berbahagia, terima kasih telah sabar menyaksikan acara ini. Langsung saja kepada tadi yang kita akan tanya, Ustaz, bagaimana, apa sih pengaruh Amerika khususnya terhadap perang yang ada di Gaza, Ustaz? Yang pertama, secara umum, Amerika masih tetap ingin mempertahankan hegemoninya sebagai polisi dunia. Polisi dunia. Terakhir, Amerika mengintervensi perang di Ukraina. Ukraina sekarang hancur lebur, nggak dapat apa-apa. Celakanya, minggu lalu pejabat tinggi Amerika mengeluarkan statement anjuran kepada Ukraina untuk menyerah kepada Rusia. Setelah hancur-hancuran Ukraina, padahal kemarin mereka menjanjikan sponsorship, bantuan tanpa syarat kepada Ukraina. Apa masalahnya? Yang pertama, Amerika sedang mengalami krisis ekonomi hebat saat ini. Hutang luar negerinya terbesar di dunia. Kemudian ada Israel yang tiba-tiba saja meletus perang di sana. Maka Amerika sudah nggak mampu lagi membiayai Ukraina, dan biaya perang di Ukraina dialihkan ke Israel. Apa pentingnya Israel bagi Amerika? Kalau di Ukraina yang dipertahankan adalah hegemoni sebagai polisi dunia, dan itu juga pasti ada di Israel. Tapi hal yang lebih penting lagi di Israel, yang pertama,
faktor ekonomi. Amerika ini industrinya itu adalah perang. Maka kadang-kadang Amerika tanpa ada sebab pun mereka menghadirkan perang. Para pengamat dunia mengatakan perang di Vietnam itu Amerika nggak punya tujuan apa-apa di situ. Tapi mereka harus memproduksi perang. Karena dalam peperangan industri mereka yaitu senjata itu bisa dijual bahkan kepada pihak lawannya. Jadi pihak lawannya pun dijual senjata sama mereka itu. Berapa nanti tentara mereka yang terkorban itu bukan urusan. Jadi kalau untuk segi politiknya tidak ini saja. Ya segi politiknya ada. Segi politiknya apa? Amerika ini membutuhkan apa yang dinamakan common enemy, musuh bersama. Di dalam negeri Amerika itu, kalau mereka tidak punya common enemy, nggak ada musuh bersama, goncang politik di dalam negeri. Karena kalau nggak punya musuh bersama, mereka mulai menceritakan tentang korupsinya para pejabat, mereka mulai cerita tentang menurunnya ekonomi, macam-macam. Tapi ketika ada perang, mereka tampilkan super-superhero dalam perang itu, nah ini menjadi pemersatu secara politis. Di Israel ada faktor yang lebih menentukan kenapa Amerika menganggap penting perang Israel ini, faktor ideologis. Karena Timur Tengah itu adalah tempat tumbuh, berkembang, dan hadirnya ideologi Tauhid. Maka mereka akan mempertahankan eksistensi Israel sebagai kekuatan mereka di sana untuk mendegradasi ideologi ini. Maka Israel itu jadi sangat penting bagi mereka. Sampai boleh dibilang, kalau Israel hancur, mereka pun rela hancur. Seperti itulah sekarang. Kita melihat Joe Biden bahkan harus menentang arus pemikiran rakyatnya. Karena rakyat hanya berpikir kemanusiaan, kemanusiaan, kemanusiaan. Tapi pihak penguasa tentu banyak hal yang mereka pikirkan. Maka mereka menganggap Amerika adalah Israel, Israel adalah Amerika. Sampai mereka harus membuang muka di Ukraina, menyuruh Ukraina menyerah kepada Rusia karena mereka nggak mampu lagi membiayai perang di Ukraina. Kira-kira seperti itulah pentingnya Israel bagi Amerika. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa negara-negara jiran itu tidak all out membalas Palestina? Membela, Ustaz, ya? Padahal sangat dekat dan lebih pantas, gitu, Ustaz. Iya. Itu nanti sudah mau kita sampaikan di sesi berikut. Sesi. Tapi saya jawab dulu. Negara-negara Arab hari ini sudah kehilangan marwah. Mereka itu seperti kata Nabi, pengembala-pengembala yang tidak beralas kaki tinggal di gedung-gedung yang tinggi. Itu nubuah Rasulullah begitu. Nanti akan datang di akhir zaman para pengembala yang tak beralas kaki, mereka tinggal di bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka betul-betul tenggelam dalam euforia kekayaan dan kekuasaan. Itu pasti yang pertama. Yang kedua, saya mengutip ucapan Babi Haikal di salah satu podcast. Kata beliau, Arab-Arab ini, mereka semua memiliki skandal. Dan skandalnya itu ada di Mossad. Yang kalau Mossad buka skandal mereka, akan menimbulkan kegoncangan di dalam negeri. Maka mereka memilih jalan aman. Mesir, ketika menumbangkan Muhammad Mursi, Jenderal Asisi itu didukung penuh oleh Israel. Maka sekarang bahkan membuka perbatasan untuk logistik saja dia nggak izinkan kalau tidak diizinkan Israel. Arab Saudi, bahkan tentara Amerika transit itu di Riyadh untuk membunuhi saudara muslimnya di Palestina. Hari ini saya baca di media, Arab Saudi bahkan melarang jemaah haji memakai kafiyeh dan berdoa dengan menyebut Palestina. Luar biasa.
pakai kafieh yang apa itu namanya sal yang kotak-kotak itu dilarang. Bahkan berdoa dengan menyebut Palestina pun nggak boleh. Luar biasa. Tapi bukan berarti Arab Saudi nggak bantu Gaza. Bantu. Beberapa waktu lalu beberapa kontainer Arab Saudi masuk ke Gaza dan ternyata ketika dibuka isinya kain kafan. Kain kafan bantuannya. Tapi kalau warga Gaza, kainnya itu kualitasnya sangat bagus. Nggak macam kain kafan yang dipakai biasa itu. Jadi nampaknya orang Arab Saudi menghendaki orang-orang di Gaza itu mati dengan keadaan keren. Kain kafannya, kain kualitas yang bagus. Itulah negara Arab sekarang. Kita mau bilang apa? Apa yang mau kita bilang? Ketika OKI dengan negara Arab melakukan pertemuan mendadak minggu lalu, Presiden Jokowi juga ada di situ. Iran merekomendasikan supaya Palestina dipersenjatai. No respon. Di bawah daripada itu bahkan Iran menawarkan supaya mengembargo Israel, terutama bahan bakar, minyak dan gas. Enggak respon. Rekomendasinya apa? Mengutus presiden kita Pak Jokowi ketemu Biden bahwa negara-negara Islam dan negara Arab meminta Anda untuk menekan Israel supaya melakukan gencatan senjata. Setelah itu kita buat dialog secara internasional konsep dua negara. Israel ada, Palestina ada. Ini konsep dua negara ini aneh nih Ustaz. Anehnya gimana? Kalau kolonial menjajah kita nih 3,5 abad, kemudian akhirnya capek dia jajah, dia bilang udah lagi ini aja lah, kami merdekakan kalian. Tapi konsepnya dua negara ya, 38 provinsi, 19 untuk kami, 19 untuk kalian. Kira-kira kita kasih gak itu? Padahal dia menjajah 3,5 abad. Itu konsep dua negara. Dunia itu cuma punya konsep dua negara. Hamas konsepnya satu negara, cuma ada Palestina. Yahudi harus hilang dari tanah Palestina. Kalau kita bicara konteks Indonesia, kira-kira mana yang kita dukung? Konsep dua negara atau konsep satu negara? Satu, Ustaz. Satu negara harusnya. Ya, Ustaz. Tapi untuk konsep dua negara ini aja, Israel nggak mau membahasnya. Begitulah nasib Palestina hari ini. Kira-kira gitu ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Tidak lengkap rasanya ketika kita nggak memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ada di studio. Kami persilahkan untuk satu orang penanya. Boleh menyebutkan nama? Silakan. Ya, silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Saiful Hasibuan dari unit SD. Di sini saya ingin bertanya satu pertanyaan yang sedikit mengganjal menurut saya selama saya melihat konflik yang ada terjadi di Palestina. Adakah kesamaan strategi yang menurut saya Ustaz ya antara yang terjadi dahulu kala perang di Irak di mana Amerika menuduh Irak melakukan hal-hal yang seperti itu Ustaz ya, menyimpan bom atau segalanya untuk menghancurkan Irak. Begitu juga dengan apa yang dilakukan Israel saat ini dengan alasan ada Hamas yang berlindung di situ untuk menghancurkan kota Gaza. Itu saja Ustaz. Ada kesamaan politiknya. Iya. Pada dasarnya semua perang di dunia ini sama. Ingin menjadi pihak yang paling berkuasa di muka bumi. Hanya saja mereka mencari justifikasi dengan apa namanya klausul yang berbeda-beda. Tapi bedanya Irak dengan Palestina, Irak kemarin kalau kita melihat model perangnya lebih ke menghancurkan kekuatan rezim. Jadi setelah Saddam Hussein rontok, mereka tinggalkan Irak. Tapi kalau Palestina, memang konteksnya mereka ingin mengambil tanah. Mereka tidak ingin menyisakan sedikit pun. Karena Palestina sekarang dengan Palestina sebelum Israel muncul, luas wilayahnya tinggal 12%. Tinggal 12%. Dan Hamas sepertinya nggak punya pilihan, harus mulai dulu perang. Karena kalau enggak pun, habis juga ini Palestina ini.
dulu masih Yasir Arafat hidup, kita masih sering dengar tempat-tempat di Palestina seperti Ramallah, Jenin, macam-macam kan. Sekarang udah enggak lagi. Bahkan Yerusalem, tempat berdirinya Masjidil Aqsa di masa Donald Trump jadi presiden, itu atas dukungan penuh Amerika, Yerusalem ini diambil oleh Israel menjadi ibu kota Israel. Jadi ibu kota Israel bukan bukan Tel Aviv sekarang, Yerusalem. Maka bagi Hamas nggak ada pilihan lain. Mereka yang harus memulai perang. Apakah sebanding dengan harganya? Demi Allah, nggak ada perjuangan yang tidak perlu korban. Nggak ada. Tapi percayalah, demi Allah, Palestina akan menang. Palestina akan merdeka. Palestina akan kembali berdaulat dengan darah-darah para syuhada ini, insya Allah. Baik Ustaz. Gitu ya, kira-kira. Terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Di segmen terakhir ini kami mohon kepada Ustaz memberikan kesimpulan dan juga nanti ditutup dengan doa. Iya. Mudah-mudahan acara ini dilihat, didengar, dan disebarkan sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang mampu mentranslate, semoga ditranslate ya. Pesan singkat saja. Yang pertama, apa yang harus dilakukan penduduk dunia? Dari kota ini, dari taman YPSA ini, kita menaruh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penduduk dunia yang menunjukkan pembelaannya kepada Gaza, kepada Palestina, yang pembelaan mereka itu melampaui batas-batas apa namanya, agamakah, raskah, suku bangsakah. Di London, di New York, di Washington DC, di Brussel, di Canberra, di mana-mana, jutaan bahkan ratusan juta manusia turun ke jalan. Dari hati yang paling dalam, kami dari kota Medan mengucapkan terima kasih. Ada Cristiano Ronaldo yang sampai menghibahkan gajinya satu musim 4 triliun lebih untuk Gaza. Ada model internasional Bella Hadid dan Gigi Hadid. Ada bintang Hollywood Jason Statham dan figur-figur yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih atas kemanusiaan yang Anda perlihatkan kepada penduduk dunia, dan kami berdoa dengan kebaikan Anda, Allah beri hidayah kepada Anda. Yang kedua, kepada kaum muslimin. Yang pertama, doakan Gaza, doakan Hamas, doakan Palestina. Karena doa itu memiliki mahadaya. Demi Allah, bawa Palestina dalam semua doa-doa kita. Masjid-masjid kita minta imam untuk melakukan kunut nazilah di tiap lima waktu. Hanya doa yang mampu merubah takdir. Maka jangan sampai doa kita tanpa membawa Palestina ke dalamnya. Kemudian donasi. Jangan mendengar provokasi dari sebagian orang yang mengatakan nggak sampai itu nanti ke sana, dimanfaatkan oleh sebagian pihak, dipakai untuk memperkaya pribadi. Masya Allah, ketika donasi kita itu dilepas dari tangan kita, hitungan kita sama Allah sudah selesai. Kenapa kita tidak memilih menjadi burung pipitnya Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim dilempar dalam kobaran api yang maha dahsyat, semua orang berputus asa. Dia sibuk mengambil air sebisanya, dia simpan dalam paruhnya, dia terbang setinggi yang dia bisa, dia lepaskan air itu di atas kobaran api. Makhluk-makhluk yang lain mencemooh, burung pipit, yang kamu lakukan ini kontraproduktif, gak ada gunanya, mana mungkin api padam dengan airmu yang beberapa tetes itu. Tapi burung pipit menjawab, saya tahu air saya tidak akan memadamkan api, tapi paling tidak saya sudah menunjukkan kepada Allah kepada siapa saya berpihak. Yang berikutnya, boikot. Kenapa makan ayam saja harus mereka yang menggoreng?
Kenapa minum air saja harus mereka yang mengemas? Kenapa untuk membersihkan pakaian saja harus mereka yang menyiapkan deterjennya? MUI sudah memfatwakan wajib boikot itu. Yang enggak memboikot artinya haram. Kita tinggal klik di Google, cari senarainya, cari daftarnya. Yang sudah ada alternatif, tinggalkan. Kecuali yang belum ada alternatif. Medsos kita belum punya alternatif, ya, kan? Ya, Facebook, YouTube, WA, tunggu mereka. Tapi kalau kita enggak pakai, cemana kita tahu beritanya? Cemana kita menggerakkan umat? Tapi kalau yang sudah ada alternatif, boikot demi Allah, boikot. Kepada negeri-negeri muslim, kami ingatkan, wahai para pemimpin negeri-negeri muslim, bayi-bayi Gaza itu akan mengejar kalian. Arwah para syuhada Gaza itu nanti akan menunjuk wajah-wajah kalian. Kalian punya tentara, kalian punya senjata. Kenapa kalian malu-malu untuk menggerakkannya? Amerika di minggu-minggu pertama sudah mengirim kapal induknya ke sana. Ratusan pesawat tempurnya ke sana. Teknologi militernya ke sana. Mereka dengan tegas mengatakan, "We stand with Israel." Kami akan memenuhi apapun yang dibutuhkan Israel, kata Joe Biden. Kenapa kalian malu-malu menunjukkan keberpihakan kepada saudara kalian di Gaza? Demi Allah, kalau kalian tetap bisu, kalian tetap tuli, bayi-bayi Gaza akan mengejar kalian. Korban-korban syuhada Gaza akan meminta pertanggungjawaban kalian nanti di akhirat. Saya kira itu konklusi kita. Ya. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, ya. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li ikhwanina wa auladina wa li azwajina li ajdadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestine. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestine. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestine. Allahumma inna nas'aluka fawzan 'azima wa fathan mubina wa khairan qariba wa syarran ba'ida khususan 'ala ikhwanana fi Palestine. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka wa a'da'ad-din Israila wal Yahud. Israila wal Yahud. Israila wal Yahud. Allahumma farrik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa syaddid samlahum wa qarrib mautahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah perjumpaan kita pada program kali ini. Nantikan program-program kami selanjutnya hanya di YPSA TV. Jangan lupa like dan subscribe. Seperti yang kami katakan tadi, bahwa yang katakan Ustaz, bahwa mari kita sebarkan linknya video ini untuk lebih bermanfaat banyak orang. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz atas pemateri hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada kru yang bertugas. Semoga menjadi nilai ibadah bagi kita.